Salam. Baik, Abang, salah satu panitia di dalam Bina Jaya Cup tahun 2022. Bagaimana Bang dari panitia pada ya. Hari ini? Alhamdulillah untuk hari ini semua berjalan kondusif sesuai dengan direncanakan dan para pemain pun bermain secara sportivitas hingga di babak 8 besar ini panitia selalu siap siaga dalam segi pengamanan baik dari TNI, Polri juga rekan-rekan panitia. Hari ini tampil tadi siapa Bang? Hari ini golok setan dari Jurang Manggu Timur berhadapan dengan Kecamatan Pamulang yang dipimpin langsung bersama Bapak Camat juga Bapak Sekcam Kecamatan Pamulang. Skor tipis 1-0 dimenangkan Kecamatan Pamulang. Siap. Bang yang masukin tadi siapa? El Haji Diop, salah satu pemain legi masing.
ini tetap menuju 16 besar atau 8 besar? Ini 16 besar untuk melangkah ke 8 besar di perdelapan final. Nanti mereka sudah ditunggu oleh tim yang tangguh juga, yaitu tim Dejan FC. Dejan FC? Iya. Itu juga? Ya, tim... biasa. Dia juga bukan tim abal-abal. Dia pun merekrut beberapa pemain asing. Baik, baik. Bang, gaya komentar apa reportase abang di panggung itu inspirasi dari mana, Pak? Ya, ini secara otodidak ya, Bang. Memang dari kecil saya suka bola, tapi untuk bermain bola itu saya tidak bisa. Tapi untuk komentator, ya insya Allah itu memang udah terbiasa. Jadi tidak ragu dan tidak canggung untuk menghadapi orang-orang yang di lapangan seperti itu. Ada idola gitu? Idola saya Arif Sakfiar yang di Antep itu. Ya. Terima kasih ya, Bang. Oke, siap Bang Isan. Salam olahraga. Salam olahraga, berapa sepak bola mereka? Pak Camat Pamulang, hadir di acara ya. Ya, kami bersama dengan tim Pamulang FC yang di backup oleh Pak Lurah tentunya. Ini Pamulang FC ini semua Pak Lurah yang backup kegiatan ini, yang mensupport kegiatan Pamulang FC. Dan pertandingan hari ini sangat menarik dan sangat menegangkan, serta format permainannya sangat bagus, dua-duanya sangat bagus. Glock Setan sebagai pemegang trofi juara di Lantus Jaya, dan Pamulang FC pemula nih, baru memulai ya. Bersama dengan para lurah, kita mendorong bagaimana Pamulang FC ini bisa terus maju ke babak berikutnya. Pak, yang masuk tadi siapa, Pak? El Haji Diop. Ada pemain asing lain, Pak, ya? Ada, John Tafford, ya, dari ex pemain League Persitara. Boleh tahu, Pak, bocorannya transfernya berapa, Pak? Itu kali mereka makasih uang makan doang gitu, emang belum tahu kasih makan makan apa, makannya apa, kambing satu. Sebenarnya selama ini kan John Tafford kan hadir sebagai pemain Jaya Putra ya, Pak, ya? Selama ini Persitara bersama, sebenarnya Persitara bersama dengan El Haji dulu. El Haji Diop di Persitara dan juga di Sriwijaya dulu, dan saat ini bersama mereka. Dia lebih memilih Pamulang FC daripada Jaya Putra ya? Ya tentunya mungkin materi pemainnya berbeda dengan Jaya Putra. Jaya Putra mungkin punya pemain lain dan dipakai ke kita gitu. Pasti lebih tinggi kali ya? Ya, tentunya pemainan berbeda lah. Siapa? Tidak sama juga dengan caranya dengan satu dengan tim lainnya ya. Komentarnya, Pak, untuk lawan tadi ya bagaimana? Lawan sangat bagus, Golok Setan luar biasa. Dan memang Golok Setan sudah terbiasa juara gitu ya. Terima kasih, Pak. Makasih. Abangku, selaku penonton di hari ini, pelatih daripada DRH menyikapi atau komentarnya bagaimana, Bang? Kalau pertandingan kali ini dua-duanya main bagus. Cuma Pamulang MC lebih keberuntungannya lebih ada. Cuma lengah aja tadi kecebolan Golok Setan karena memang John Takor lebih tinggi posisinya. Dan keuntungannya memang Dewa Fortuna ada di Pamulang MC. Monicin, John Tagor ini sebenarnya pemain di tim apa sih? Kalau dia enggak ada di liga. Cuma dia biasa main Liga Tarkam aja. Tapi biasanya di Jaya Putra ya? Jaya Putra dia. Hari ini main di Pamulang FC dia. Ya. Ada masalah apa itu kira, Pak? Enggak ada masalah, cuma kayaknya memang lebih dulu dia pakai Pamulang. Untuk lapangan sendiri? Kalau buat lapangan Lotus ini sangat bagus buat Liga Tarkam. Standarnya juga internasional. Nah, Abang sebagai pelatih daripada LH, ikut serta nggak di LH di sini? Alhamdulillah, kita lambat, jadi nggak ikut serta. Jadi suka ya? Suka. Oke. Semoga bola di lebih maju lagi. Oke. Salam olahraga. Salam olahraga.